Halo guys, selamat berjumpa lagi di channelnya Sincang. Sekarang saya masih berada di perkebunan mangga Erwin, tepatnya di Desa Pilangsari, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah seharian berkeliling dan membeli mangga untuk oleh-oleh dibawa pulang, dan rencananya kita langsung akan kembali ke Jakarta. Setelah tadi selesai berkeliling dan membeli oleh-oleh, sekarang saya akan menuju kembali ke tempat kami istirahat dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tetap ikuti video ini terus sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke guys, di tengah perjalanan ternyata masih ada aja yang mau memberi mangga lagi. Ini sekarang saya akan melihat dulu mangga-mangga yang akan dibeli kembali. Walaupun tadi sudah sempat beli banyak, tapi masih kurang kayaknya guys. Nama Yuda Pak. Kita. Bagus-bagus. Oke, masak ada di sini dekat banget. Berapa Pak itu sekilo? 8. Oh. Mana ada 8? Kabeh, mana bae? Bebas pilih. Cuma nang genep Pak. Ih, lain jang gualin Pak, jang daharun mah. Jang daharun mah, jang gualin. Ternyata di sini jenis mangga yang berbeda guys, beda dengan yang di dalam. Di sini jenis mangganya jenis mangga dermayu dan harum manis. Dan harganya pun kisaran 6.000 sampai 8.000 per kilo. Gimana kita pintar-pintar menawarnya. Namun jenis yang tadi kita beli di dalam itu jenis mangga gedong gincu. Gedong gincu sendiri harganya kisaran 15 sampai 20.000 per kilo. Kalau di luar itu udah bisa melebihinya guys. Oke guys, itulah tadi perjalanan saya di dalam perkebunan mangga. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.